Kita awali informasi hari ini dari ibu kota, pemirsa. Berpura-pura belanja, seorang pria tega menjamret tukang sayur di Bendungan Hilir, Jakarta. Pelaku menggasak tas milik korban saat korban sedang memotong sayur. Aksi penjamretan terhadap tukang sayur di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban yang sedang berjualan sayur tak curiga saat pelaku pura-pura membeli sayur sebelum melancarkan aksinya. Pelaku memesan sejumlah bahan makanan kepada korban. Saat korban lengah, tas milik korban langsung digasak dan dibawa kabur pelaku. Korban hanya bisa meneriaki pelaku. Terus dia nanya, ada udang bu? Ada. Terus saya ngambil udang. Orangnya langsung ngambil tas saya, terus saya lari langsung teriak-teriak, maling, maling, maling. Akibat penjambretan itu, korban kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.